Syekh Alwi Qutbuddin nih guys. Jadi ini sejarah makamnya, panjangnya 7 meter. Saking putih, Pak. Ngunut. Oh, dari ngunut guys ini guys. Mbak-mbaknya ini. Sampai di, Pak. Tolong agung. Pojok, Pak. Ngantru. Pojok campur darat. Oh. Nah, ini mbak-mbaknya lagi capek, guys. Lagi nambil napas bapaknya. Mana hati-hati lo ketek ngono ya. Semangat, semangat guys. Semangat. Oke guys, ini suasana malam hari, tepat jam 12 malam. Kita mau naik ke Gunung Gudeg. Di sini ada pos penjagaannya. Jadi setiap yang mau naik harus mengisi daftar nama dan peralatan yang dibawa. Nah, sampahnya harus juga dibawa pulang nanti ya guys. Oke. Nah, ini dengan Mas Arif. Mas Arif dari Dinas Pariwisata. Nah, ini jalannya guys. Kita naik. Nah, malam-malam kita naik. Oke. Nah, seperti itu jalannya. Kayak uji nyali nih guys. Mas Andre bro. Cepet jalanin ini terus nunggu enak lagi. Oke guys, ini kita separuh perjalanan. Nah, sekarang jam 2. Kita tadi berangkat dari bawah jam 9, ya jam 10, jam 11 lah. Kita masih separuh perjalanan ini guys. Ini talinya. Dibantu tali. Ini kita sudah di puncak ketinggian ini. Nah, di sebelah sana itu adalah bukit puncak yang pertama. Nah, nanti kita naik. Di sana itu guys, ini ada talinya. Masih jauh. Ya ini Mas Arif. Semper. Semper ini. sama guys, ini keringat ini. Tetap semangat, bawa barang, bawa ransel gede kayak gini nih. Semangat pokoknya. Oke guys, ini adalah pemasangan tenda. Seperti ini. Oke. Tendanya guys sudah siap. Oke guys, kita udah sampai di atas. Ini kita lagi bikin kopi sama teh. Nah, itu tendanya di sana, lampunya di atas. Kita lagi membuat air panas ini guys, kopi, teh, sama cemilan roti di sana. Saya lanjut dulu. Guys, selamat pagi. Ini ada monyet guys, satunya di sana. Hai, sini. Nah, itu satunya di sana guys, monyetnya. Satunya di sini.
ora pedesen kowe kuwi. Wah, untune. Ini adalah monyet penunggu Gunung Budeg. Nah, itu dia, guys. Yes. Wah, dipangan sak kreseke. Enak, Bro. Ini tanganmu ya. Saya bentar-bentar. Dia mendekat, guys. Oke. Ini, ini loh. Nah, cuma am, ayo. Wes. Ini dia, guys. Kelaparan ini. Namamu siapa? Bro, siapa jenengmu, Bro? Oh, guys, dia makan, guys. Wush. Ini adalah monyet. Si, Bro. Enak, Bro. Yes. Wah. Wis entek, Bro. Selamat pagi. Kita berada di puncak Gunung Budeg. Di belakang saya itu ada kera. Itu dia. Ya. Namanya si Bro ini, Bro. Dia lagi makan wafer. Itu dia. Dia lagi asik makan wafer, guys. Itu dia, guys. Nah, tuh. Nah. Monyetnya lagi makan wafer sih, Bro. Oke. Enak, Bro. Lewat sampai di balik nih, jadi gua loh, Bro. Maaf, oh, Bro. Wah, dia makan lahap sekali. Nah, ini dia. Selamat pagi teman-teman, kita udah sampai di atas Gunung Budeg. Nah, di belakang saya itu adalah puncaknya Gunung Budeg yang paling tinggi setelah dimana saya berdiri ini. Nah seperti ini, tambah terlihat seperti ini, guys. Redsnya itu ada di sana. Nah, itu mataharinya terbitnya dari sebelah timur sana. Dari sana itu, oke, okay. Nah, oke. Okay. Sekarang jam 5 pagi, guys. Nah, seperti ini. Saya tadi terbangun. Nah, setelah saya terbangun, ada dua monyet yang lagi kelaparan cari makan. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, di belakang saya ini ada semacam apa ini ya, kayak candi atau arca ini, guys ya. Di puncak ini ada semacam candi atau arca. Oke, seperti ini penampakannya di atas Gunung Budeg. Itu kabut embun paginya mulai datang tuh, guys. Lumayan bagus. Kabutnya udah mulai mau naik sampai sini. Nah, oke. Okay. Itu ada monyet lagi datang. Nah, itu 1, 2. Oh, banyak sekali ya di sini ya. 1, 2. Ada monyet itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Tapi ini yang paling gede ini, guys. Paling gede sendiri ini. Yang tadi, nah ini. Ini yang paling gede sendiri. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Selamat pagi, Bro. Anu ngerti lah ada untuk kau. Oh, ini monyet-monyetnya udah paham. Ada yang mau datang, Bro. Nah, seperti itu. Yee.
kera-keranya menyambut kedatangan para wisatawan yang naik ke Gunung Budeg. Nah, seperti terlihat, yuk, yang di atas, yes. Ini yang paling gede sendiri nih guys. Nah, ini yang paling gede sendiri monyetnya. Seperti ini. Hai bro, siapa namamu? Ini yang paling senior ini. Kalau manusia, nah itu dia. Dia ke sana. Won't you take me home? Take me home. Take me.
can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Oke guys, kita perjalanan pulang ini. Nah, seperti itu. Kita perjalanan pulang sambil membawa sampah. Nah, ini sampahnya. Karena kalau sampahnya nggak dibawa pulang, guys, kena denda 100.000, guys. Oke, tetap taati aturan. Kita mendaki Gunung Budeg dengan enjoy. Oke. My trip, my adventure. Oke. Oke. Wesh, sampai video ini. Ini guys, pemandangannya sungguh indah sekali. Ah, pagi ini tepat jam 6. Wah, ada burung elang tuh. Seperti ini. Ah, asik sekali pemandangannya guys di sana. Wih, indah sekali itu. Oke. Kita turun perjalanan pulang. Ya, ini dia. Banyak. Enggak. Pohon cinta ini kena teh. Cacau. Jalanan masih separuh. Ada munggah iki? Nggih. Sing kendi, Mbak? Tulung Agung. Pojok, Pak. Pojok kantru. Pojok campur darat. Oh. Nah, ini Mbak-mbaknya lagi capek, guys. Lagi ngambil napas Mbak-mbaknya. Ana hati-hati lho ketek ngono ya. Semangat, semangat guys. Semangat pokoknya. Tuh, hey. Oke. Ini dia pemandangannya. Pemandangannya sangat indah guys dari atas sini. Nah, itu dia. Oke. Ah, di sini tertutup oleh
bukit yang di atas itu gunung, jadi panasnya tidak sampai sini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan pulangnya. Tetap semangat. Oce. Semangat, bro. Kita udah turun. Wes, gak kena tekon ini. Capek dia. Saking putih, Pak. Ngunut. Wah, dari ngunut, guys, ini, guys. Mbak-mbaknya ini. Semangat, Mbak. Cik. Aduh. Nah, ini adalah makam Syekh Alwi Qutbuddin, guys. Jadi ini sejarah makamnya, panjangnya 7 meter. Give me what I'm looking for. Yeah.